Setuju. Setuju. Melakukan pemeriksaan harian, pastikan kendaraan di posisi aman dan ramah. Memastikan kelas transmisi mental dan paling kelas handal, matikan listrik, kemudian lepas kunci kontak. Ganjal roda dengan pengganjal roda, pemeriksaan dimulai dari kecekan pertama. Periksa kondisi roda, meliputi tekanan angin pada roda. Ketekanan pada roda. Kemudian terpaksa, pastikan tidak ada benda asing di roda. Periksa bagian depan rem, periksa kaca ada di kerusakan, dan periksa limbah dari setelah. Lampu depan dan lampu sen, pastikan di bagian bawah kendaraan tidak ada kerusakan oli dan sayap. Cukup tadi dan langsung mengunci. Periksa lampu oli. Selamat siang sahabat Duta Ino, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali Anda bergabung bersama kami dalam talk show Duta Ino Latino Dealer 2020. Bersama saya Irul Otapiyadi. Kurang lebih 1 jam ke depan Anda akan bersama saya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan overdimensi dan overloading. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, sahabat Duta Ino dimanapun Anda berada, jangan lupa follow akun Instagram kami di @dutahino dan akun sosial media kami yang lainnya juga di Duta Ino. Nah, di kesempatan kali ini mungkin rekan-rekan atau sahabat Duta Ino dimanapun Anda berada pernah melihat yang namanya kendaraan kelebihan dimensi atau kendaraan overloading. Nah, tentunya hal-hal tersebut ternyata secara tidak langsung menyalahi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kesempatan kali ini kita akan bahas secara detail, kita akan bincang-bincang dengan orang-orang yang sudah expert di bidangnya. Langsung saja saya akan hadirkan Bapak Isroi Rois. Dalam kesempatan kali ini beliau adalah Ketua Satu Bidang Hukum Askarindo atau Asosiasi Karoseri Indonesia, yang juga sekaligus owner dari Karoseri Maju Jaya. Langsung saja kita panggilkan beliau. Selamat sore Bapak Isroi Rais, ya. Apa kabar Bapak? Ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Pakai masker. Tetap pakai masker Bapak ya. Oke. Jadi kalau sehat berarti kita bisa beraktivitas dengan baik ya. Baik. Tetap semangat juga. Oke, baik Pak, silakan dulu Pak. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang dengan Pak Rais ya. Pak Rais ini adalah owner dari Karoseri Maju Jaya. Ya.
dan sekaligus Ketua Satu Bidang Hukum Askarindo atau Asosiasi Karoseri Indonesia DPD Jawa Tengah. DPD Jawa Tengah ya, sesuai. Nah, jadi jelas harus DPD Jawa Tengah, Pak ya. Baik, Pak Rais, ini menarik kalau bicara tentang modul. Kita familiarkan dengan modul atau kalau panjangnya overdimensi, overloading. Nah, mungkin sahabat Dutaino sekalian ini belum tahu Pak, apa sih odol itu Pak? Nah, mungkin apa itu Pak odol? Ya, sebenarnya sih odol itu bagi kami ya ada dua pengertian, yaitu overdimensi dan overloading. Oke, dua poin Pak ya. Ada dua poin. Nah, overdimensi itu lebih tinggi gerakan kepada lebar ya, kendaraan, lebar bak yang dibuat di dalam seri. Kalau overloading itu over muatan yang dilakukan oleh pengusaha angkutan. Oke, itu jadi kalau dimensi baknya ya, ada dua. Ada dua ya. Oke, baik. Nah itu adalah perbedaan antara loading sama dimensi ya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana Pak sebenarnya permasalahan odol ini bisa terjadi di lapangan? Sebenarnya odol itu terjadi karena kebutuhan akan muatan mas. Kebutuhan akan muatan ya. Ya. Jadi kalau semua bak itu sekarang rata-rata ada muat palet mas. Muat palet, oke. Palet itu kan lebarnya 120 mas. Oke. Jadi kalau kita mau jejerkan 2 palet, berarti kan kita harus buatnya kan 240. 240 betul ya. Iya, 120 kan 2. Cuman 240 itu kan juga tidak harus 240, tapi harus ada space minimal 3 cm. Iya, biar bisa. Kalau kita masukkan itu tidak susah. Nah, iya. Nah, itu yang membuat kita dulu membuatnya menjadi overdimensi itu di situ. Oh, iya. Pertama dari kebutuhan muatan yang mana tidak sesuai dengan palet, Pak. Iya. Paletnya, berarti harusnya paletnya dikecilin dong, Pak. Kalau memang kita menerapkan secara kemarin, ya paletnya harus diubah. Harus diubah, Pak. Jadi ya. 1 meter. Jadi jangan hanya karoseri saja yang jadi sarannya. Tahu bahwa oh ini mana satu mana 20 tidak mungkin ya harus dikecilin. Iya, itu yang menjadi tugas kita ke depan nanti bagaimana cara kita masukkan seperti itu. Oke. Mungkin dengan semakin kecilnya dimensi kendaraan berarti muatan tambah sedikit mas. Iya. Berarti ongkosnya tanda kutip tidak digedein mas. Oh iya. Dan untuk volume muatan itu PR juga buat pemerintah. Oh begitu Pak ya. Jadi memang ada masih tarik ulur lah Pak ya. Oke. Jadi antara dan kondisi kebutuhan ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak, adakah ukuran tertentu dari pemerintah terkait dengan nilai maksimal dimensi dari kendaraan niaga? Sebenarnya sih untuk overdimensi pemerintah itu sudah dari tahun 2009 mas. Ya, dari tahun 2009. Tahun 2009 itu sudah keluar undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang overdimensi juga. Terus di PP 50 tahun 2012 juga ada itu. Cuman kami lebih sekarang lebih takut menghadapi pasal 2007 mas. Oh gitu Pak ya? Iya, itu di situ kan bunyinya barang siapa dan seterusnya memasukkan itu kalau besar itu pidana 1 tahun denda 24 juta. Nah itu kan menjadi sangat-sangat menakutkan. Buat si malakama Pak ya? Kalau kita melakukan pembuatan overdimensi kita kena pidana, tapi kalau tidak kita tidak dapat denda itu nanti juga ada denda pemerintah juga untuk kesisinya. Bagaimana caranya ini minta dicarikan solusi jalan keluarnya nantinya gitu mas. Oke. Solusi jangan dikasih siapa tapi solusi nggak ada. Betul. Jadi tetap kita butuh solusi dan duduk bareng untuk memecahkan masalah ini Pak ya. Secara karoseri, pengusaha, pemerintah, gitu ya, dealer dilibatkan Pak ya. Oke, baik selanjutnya Pak. Nah, berbicara tentang overloading, kemudian overdimensi, apakah ada toleransi dari pemerintah terkait dengan regulasi yang sudah dibuat ini, Pak? Setahu saya, mas, pemerintah itu di pasal 50-nya undang-undang nomor itu 2009 kan ada kembali ke pasal 50 ya. Oke. Pasal 50 itu kalau saya diingatkan itu sebenarnya pemerintah juga menurunkan peraturan pemerintah. Yeah. Peraturan pemerintah itu sekarang sudah muncul yaitu PM 33 tahun 2018. Isinya di pasal 48 ayat 6 poin ABCD itu menceritakan tentang
poin-poin ketentuan bagaimana over dimensi itu ada toleransi. Ada toleransi. Ada toleransinya. Ya memang sedikit karena 0.50/100+30 mm untuk panjang. Untuk panjang. Nah, kalau untuk tinggi +20 mm. Memang sedikit sekali, tapi kan berarti memang benar ada toleransi. Ada toleransi. Ada toleransi. Ya. Jadi kalau bilang tidak ada toleransi itu ya. Ya. Oh, juga ya. Jadi ada toleransi asalkan tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan. Kalau tonton 12 meter ya tidak lebih dari 12 meter. Sebenarnya itu juga. Oke, oke. Jadi pada intinya adalah ada toleransi ya untuk kemudian terkait dengan berat maksimal dan apa panjangnya, Pak ya. Oke. Nah, ini berikutnya Pak, apakah ada kegiatan pengawasan dan sanksi terkait dengan pemerintah ini, Pak? Dan dari pemerintah terkait ODOLING. Karena kayaknya permasalahannya cukup pelik ini, Pak ya. Sanksi yang pertama kali tidak menentukan adalah tidak lolos KIR, Mas. Oh, tidak lolos KIR ya. Oke. Okay. Kalau yang over dimensi pasti tidak lolos KIR. Yang kedua adalah dilakukan pemeriksaan di jajaran yang dilakukan oleh PPNS dari Kementerian Perhubungan, bekerja sama dengan kepolisian, yang mana apabila ditemukan over dimensi itu mereka langsung ke pasal 27. Jadi pidana 1 tahun denda 24 juta. Dan itu yang diancam bukan hanya karusnya nih, Mas. Oh, begitu. Jangan salah. Itu pemilik kendaraan, pemberi referensi, saya juga bisa kena. Saya juga kena ya. Merekomendasi, oh Pak, bisa 6 meter, pokoknya bisa. Nah, itu juga kena. Oke, oke. Bisa kena. Jadi saran dari para is gimana itu Pak terkait dengan biasanya ada mungkin yang saya sudah rekomendasikan apa kalau seri yang tidak sesuai dengan ketentuan? Kalau harapan kami selama ini memang apabila bukan karena selaku ketua di Askan JPD Jateng ini ya, kami mengajukan kepada teman-teman yang marketing atau yang dealer untuk tidak memesan kepada tower seri yang belum berizin. Oh, jadi yang belum berizin. Terkait regulasi harus ada izinnya. Iya, harus izin. Dan kami minta apa namanya kepada sales itu jangan tergoda oleh harga murah, Mas. Oh iya, iya. Jadi pesembah harga murah karena sebetulnya nggak ada. Sebetulnya nggak ada. Nah, itu jadi masalah juga ke depan. Jadi nggak ada apa namanya sebetulnya hanya nggak bisa lolos, nggak bisa fair, nggak bisa keluar STNK. Oke. Oh jadi permasalahannya malah merembet lebar, dapatnya lebar ya. Jauh. Oke, gara-gara tadi itu tidak punya seru. Iya. Oke. Baik, ini untuk apa namanya pengawasan ya tadi itu. Nah, kita punya video yang kita dapatkan dari apa berita ya. Nah, ini kayaknya kemarin ada dari Pak Dirjen ya yang terkait penerapan ini kalau tidak salah boleh dibantu jelasan mungkin Pak Rais pernah dengar ini Pak. Nah ini. Ya, ini pemotongan unit yang over dimensi. Berarti pemerintah memang tegas Pak ya? Sebenarnya sih ini bukan kemarin di Maju Jaya sudah melakukan pemotongan seperti ini, Mas. Iya, iya. Kemarin ada juga. Sebenarnya sih memang kita pemerintah itu sekarang mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kendaraan over dimensi untuk dilakukan normalisasi ukuran. Untuk dilakukan normalisasi ukuran agar supaya nanti apabila penerapan tahun 2023 itu belum diterapkan, mereka sudah lepas, jadi tidak over dimensi tapi sudah benar-benar kembali ke ukuran yang diizinkan. Oh, iya, jadi kita punya waktu sekitar 2-3 tahun untuk melakukan normalisasi ukuran. Iya. Diajukan kepada perusahaan yang resmi tentunya. Yeah. Ya, kalau kami sih Maju Jaya memberikan apa namanya solusi ke teman-teman pengusaha yang ingin melakukan pemotongan normalisasi silakan aja juga lewat kami, nanti kami memfasilitasi untuk dapat pemotongan unit-unit kendaraan yang over dimensi. Over dimensi ya, ya. Nah ini sepertinya aktivitas di Maju Jaya Pak ya. Iya, ini Maju Jaya ini. Iya, nah ini kami ada. Jadi contoh Mas. Satu-satunya para seri di Jakarta yang sudah melakukan pemotongan ini. Oh iya iya, itu biasanya potong ya. Bukan Pak Dirjen juga hadir ini. Oh iya. Oh iya. Saya hanya ngikut di belakang. Iya iya. Jadi secara simbolis Pak Dirjen melakukan pemotongan ya.
Berarti memang pemerintah tegas semua ya untuk penerapan ini ya. Nah tadi sampai ada sanksi 24 juta dan hukuman pidana sampai 1 tahun gitu ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Pak, kalau boleh tahu ini dari Kak Roseli Madinaya ada informasi promosi apa yang Pak mungkin yang bisa disampaikan kepada sahabat kita ini? Oh iya, terima kasih. Kalau kami sih pada bisa begini, kami menghimbau kepada teman-teman dari marketing atau dealer untuk tidak merekomendasikan kepada karoseri-karoseri yang tidak ada apa namanya izinnya, okay. Yang nantinya itu akan mempersulit dari pihak karoseri dan pihak dealer sendiri karena tidak diterbitkannya SMK. Okay. Kalau kami sudah berkali-kali mengimbau pada pihak marketing, apabila melakukan pemesanan bak di karoseri Maju Jaya, kami akan melihat kepada aturan SK yang kami punya. Okay. Jadi SK yang kami punya itu ada di situ kalau besar banyak itu mas. Ada SDR, ada 110 LD, bar, ada FM 25. Ini ada listnya ya. Ada 11 mas. Ada 17 tipe yang Bapak Paris ya, Ino ya. Iya, Ino. Ino itu Paris punya semuanya. Nah, jadi ini bisa menjadi referensi untuk pengusaha, sahabat Kahino dimanapun Anda berada, untuk bisa menggunakan jasa daripada karoseri Maju Jaya. Dan tadi promosinya apa Pak? Kalau bisa menggunakan dalam waktu dekat ini, kita sampai apa? Masih dalam waktu dekat ini, kita gratiskan biaya kir. Wih, gratis biaya kir ya, luar biasa. Kita gratiskan biaya kir, terus apa namanya? Gratis pengelasan 1 tahun. 1 tahun gratis pengelasan. Gratis apabila lepas. Jadi kita garansi pengelasan 1 tahun. Garansi kebocoran box kita 1 tahun. Oke, itu apa lagi? Sahabat Duta itu dimana-mana berada, pastikan apa yang sudah diucapkan Pak Rais tadi itu segera dimanfaatkannya. Ini bermanfaat buat sales, buat pengusaha, buat brand manager ya semuanya. Ini penting untuk jadi catatan. Iya, ada sarannya mas. Oh, ada sarannya Pak. Sarannya harus sesuai dengan SK rancang bangun saya. Harus sesuai dengan SK rancang bangun. Jangan overdimensi. Betul. Nah, ini penting karena kita membahas outdoor. Karena emang kalau overdimensi, ya pasti bisa kena juga. Iya, oke. Baik, sebelum kita lanjut Pak, ya, ini untuk yang Pak Rais, saya juga akan ada tamu baru ya. Jadi saya sudah siapkan 2 orang narasumber kesempatan kali ini dan beliau adalah salah satu ya. Oke, sebelumnya ternyata ada satu lagi pertanyaan Pak. Support tipe ya. Support tipe untuk Ino. Oke, support dokumen Pak. Dokumen apa saja Pak yang ada di Ino dari untuk Ino Pak. Jadi dokumen kami untuk itu sebenarnya tadi itu yang sudah dirilis ini yang kami dari Karoseri Maju Jaya menyatakan ini. Jadi kalau teman-teman di Indo yang ingin membuat jenis-jenis di sini, kita sudah punya semua SK-nya. Okay. Jadi jangan ragu. Jadi pasti akan keluar ini malah mungkin ada lagi yang belum dirilis di sini. Okay. Jadi ada FM260GW. FM260GW bagi kita kami sudah punya. Ada, tapi kita belum masukkan di sini karena memang baru sekali, jadi baru sekali. Oh, baru sekali. Okay. Baik ya. Selanjutnya untuk selama ini Pak, apakah Hino sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah? Sudah mas. Oh, sudah. Karena dasar dari pembuatan SK itu kita selalu mengacu pada SUT yang dikeluarkan oleh pihak Hino. Ya Hino. Jadi kalau kita maju gambar ini mas, itu kita masih pedomannya SUT yang dikeluarkan oleh Hino. Jadi Hino itu menurut kami ya sudah sesuai sekali. Sudah sesuai Pak ya, sudah tidak masalah Pak ya. Nah, ini juga menjadi referensi untuk sahabat Duta Hino ya untuk menggunakan produk Hino. Nah, karena apa? Karena dari testimoni Pak Rais sendiri ya sudah disampaikan bahwa Hino itu sudah sesuai dengan rancang bangun, sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Nah, begitu. Nah, Pak Rais, ini saya ada satu narasumber lagi, Pak ya, yang mana beliau ini adalah branch manager Duta Hino. Dan langsung saja kita panggilkan Bapak Yusuf Prianto. Selamat sore Bapak Yus ya. Selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya, pakai masker. Iya. Kalau sehat berarti kita bisa beraktivitas dengan normal, Pak ya. Oke. Baik, silakan dulu Pak. Ya.
Nah, sahabat Duta Hino, jadi kita akan bincang-bincang lagi dengan Bapak Yus ya. Jadi Pak Yus ini juga berpengalaman di lapangan dan tentunya beliau mewakili dari Duta Hino untuk kemudian kita coba bagi short informasi Pak pada sahabat-sahabat Duta Hino ini. Kira-kira apa? Bagaimana unit Hino, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ODOL Pak? Kalau misalnya berbicara di lapangan, kan seperti Bapak kan pasti sudah familiar banget dengan produk ODOL Hino di lapangan Pak. Baik, selamat sore sahabat Duta Hino di mana pun berada. Seperti kita ketahui, pemerintah ini mulai tanggal 1 Agustus 2018 menerapkan kebijakan penurunan kuatan ya dengan kendaraan yang memuat beban melebihi dari 100%. Oke. Juga memberikan pengecualian angkutan sembako memberi toleransi 50%. Oke. Sementara untuk angkutan semen dan pupuk, pemerintah memberikan sanksi tilang atau denda ya. Dengan muatan lebih 40%. Dengan muatan yang lebih 60%, pemerintah menurunkan apa muatannya. Muatannya lebih diturunkan. Ya. Ya. Kemudian Hindu menyelenggarakan seminar karoseri truk. Ya. Dengan yang mana angkutan barang yang bersangkutan dengan modal ya. Dengan pembahasannya sehingga aplikasi body itu ya sesuai dengan kebijakan pemerintah ya. Juga itu melakukan soft launching ya website karoseri ya khususnya untuk karoseri yaitu di www.karoseri.indo.id yang mana isinya data-data mengenai gambar-gambar Hino ya. Kemudian sasis Hino ya dan sesuai ya spesifikasi dimensi dan pemasangan dari bodi sendiri ya. Sehingga bodi Hino ini bisa dilakukan pemasangan melalui atau mengikuti standar pemerintah yang telah dianjurkan sehingga mempunyai keamanan dan pelaku bagi kendaraan seperti itu. Oke, jadi pada intinya adalah Hino sudah sangat sesuai, bahkan mendorong memberikan support yang luar biasa dengan menyediakan website juga untuk karoseri ya. Jadi karoseri kalau misalnya gambarnya kebingungan bisa tinggal kunjungi website tersebut dan bisa dapatkan referensi-referensi dari produk-produk Hino ya. Gitu ya Pak ya. Oke, kemudian kalau boleh tahu Pak, ini kira-kira apa sih perbedaan atau bisa dikatakan kelebihan dari unit Hino Pak ya? Mungkin sedikit kita lihat dengan tetangga atau begitu. Kelebihan dari Hino bagaimana? Baik, ya. Di tahun 2020 ini ya, Hino Nutro itu sudah siap menggunakan bahan bakar ya B30 biodiesel 30%. Ya. Kemudian Hino Connect ya fitur telematik sistem yang memberikan efisiensi bisnis. Oke. Ya. Kemudian di 130 PS itu mempunyai varian 16 varian ya truk ringan ya. Salah satu dari produk terbaru varian terbarunya Hino Nutro 130 HDR ya. Di mana bentuk box yang mempunyai rangka panjang lebih panjang sehingga bisa membuat volume yang lebih besar dan lebih maksimal karena dengan adanya penambahan lipis dan airwheel yang lebih panjang sehingga cocok sekali bagi usaha atau bisnis
yang membutuhkan angkutan antar barang ataupun pendistribusian. Oke, okay. Itu juga masuk ke juga Yudutro 13DR ya, itu dilengkapi dengan transmisi yang terbaru maksudnya. Oke, okay. Ya. Transmisi baru dengan model RE50. Okay. Yang mana diklaim bisa lebih efisien. Oh, iya. Sampai 1,8%. Oke, okay. Irit bahan bakar. Iya, iya. Ya. Kemudian lebih responsif akselerasinya ya. Kemudian lebih handal di jalan tajakan ya, itu 130 HP ya. Ya, itu yang di kaku. Kemudian yang terbaru lagi itu 110 SDBR, ya, yang bis ya. Ya, dengan bodi terbaru, bodi jumbo ya, membuat lebih lega dalam berkendara. Karena apa? Antara tempat duduk bisa disetel yang lebih luas ya, ya. Sehingga bisa lebih nyaman, tidak cepat lelah dalam berkendara. Oke, begitu ya. Kemudian apa sih kelebihannya mikrobus yang 110 SDBR ini? Ya. Mempunyai 5 kelebihan maksudnya. Oh, ada 5 apa ya? Satu ya, daya mesin yang maksimal. Daya tahannya, ya. Kedua lebar ban, ya, sehingga bisa memuat beban yang lebih berat. Kemudian kabin yang luas dan lebar, ya. Kemudian ada beberapa lainnya, ya. Jadi, sehingga cocok sekali untuk apa, pengusaha transportasi, travel ataupun pariwisata yang jarak dekat ya, intinya. Jadi itu terkait dengan kelebihan-kelebihan dari Neo, Pak ya. Oke, nah Pak Yu sendiri tentunya sebagai perwakilan dari Tahino, apakah ada promosi-promosi menarik Pak yang bisa kita sampaikan kepada sahabat-sahabat di Tahino yang lagi nonton ini Pak? Ya, untuk sahabat Duta Hindu di mana berada ya. Di acara ini kami mempunyai beberapa program ya. Ya. Yang pertama ya, untuk all varian Dutro ya, kita bisa memberikan potongan harga atau diskon sampai 60 juta. Oke, diskon sampai 60 juta ya. Juta. Ya. Dengan apa? Stok yang masih ada. Ya, oke, okay. Stok terbatas. Terbatas. Ya, oke, okay. Siapa yang bisa dapat? Oke. Strainer kit masuk tak? Oke, ada strainer kit. Yang mana harga normal itu 1.700.000. Ya. Pada saat ini kita berikan harga 900.000. 900.000 saja ya, Pak. 900.000 saja. Oke. Okay. Ya. Kemudian satu lagi. Strainer. Oke, okay. Ada booking juga, booking dengan harga 75.000 ya. Okay. Itu promo dari kami. Kemudian ganti oli, ya, ganti oli gratis filter oli maksudnya. Ganti oli gratis filter oli. Oh, ya. Ya. Kalau untuk Dutro ya itu harga 400.000. Oh, ya. Okay. Dan kalau untuk rangernya harga 585. Iya. Murah sekali. Murah sekali. Jadi kesempatan bagi sahabat Duta itu yang mana ingin mendapatkan kelebihan atau keuntungan dalam program atau promo pada acara hari ini. Nah, ini jadi menarik ya. Tadi ada beberapa promo unit yang untuk unit yang pembelian dalam waktu dekat dengan stok terbatas itu bisa sampai 60 juta diskonnya. Kemudian ada standar kit itu yang biar normalnya sekitar 1.700.000 bisa dapat harga di 900.000 saja. Dan ganti oli ini ternyata juga ada free merchandise-nya juga Pak ya.
ya, free merchandise dengan stok terbatas, bisa atau tumbler, kaos atau topi. Ya, ini berlaku sampai Juni 2020, begitu ya, Pak ya? Betul. Wow, luar biasa ya. Jadi itu dari Pak Yus terkait dengan kabar gembira untuk sahabat Duta Hino di mana pun Anda berada. Baik, langsung saja. Ini kebetulan memang kita live, Pak ya. Kita live di Instagram sama di Facebook. Nah, sepertinya sudah mulai banyak yang bertanya-tanya, Pak. Karena memang kita kita sampaikan kepada sahabat Duta Hino untuk pertanyaan terbaik kita akan berikan resensi ya. Mungkin kita bisa lihat pertanyaan dari penonton ya. Nah, ini ada dari Nasyuni ya. Nimas Yuni _27. Ini mau tanya siapa dulu ini? Pak mau tanya. Sama truk yang bermuatan galon otomatis kan isinya misal kapasitas seluruh muatan truk 14 ton terus muatan galon jadi 21 ton. Apakah termasuk overload? Nah, ini berarti saya serahkan kepada Pak Rais. Ya, Pak Rais ya. Silakan Pak Rais. Bisa dibantu jawab dulu. Jadi begini Bu. Itu unitnya apa dulu gitu Pak Kresna itu? Oh iya, jadi harus tahu unitnya dulu ya. Unitnya yang dipakai jadinya muat galon itu unit apa dulu? Kalau untuk ini transportnya dari rumah ke rumah itu biasanya pakainya kan SDL, jalan BLT itu kan di sekarang yang tahun ini kan sudah ada itu kapasitasnya itu kalau bisa sekitar BLT itu baru tidak boleh lebih dari BBB yang sudah ditentukan oleh dari Indo itu sendiri. Jadi perhitungan kita berdasarkan SOP yang ada, berarti muatannya sudah harus sesuai dengan SKMO yang kita punya. Oke. Jadi kita harus tahu ininya apa tuh 14 ton itu biasanya kalau nggak salah ya sudah bisa nanti pakai lagi. Oh gitu Pak ya. Kalau 14 ton itu 21 ton itu sudah FG ya Pak ya. Oke. Nah, jadi ini nanti mungkin bisa jadi catatan buat Ibu Nimas Yuni ya. Jadi kita tidak tahu nih produknya unit yang mana tipenya. Tapi kalau misalnya 21 ton itu kemungkinan sudah masuk overload gitu ya. Overloading ya. Jadi kapasitas unitnya itu berapa unitnya? Kalau dia memang kalau sama ini 130 HDR kan 8.500. Nah, muatannya dia tidak lebih dari 8.500 antara karoserinya, unitnya, muatan tidak lebih dari itu. Oke. Kalau ini ya dari undang-undang memang harus iya, karoseri iya. Ya over dimensi. Jadi begitu Pak ya, begitu Ibu Nimas Yuni ya. Jadi memang kita kalau dari perkiraannya Pak Rais ini kemungkinan sudah overloading ya karena muatan truknya saja itu udah 14 ton kemudian tambah galon lagi jadi 21 ton ya. Tapi kita tidak tahu kalau misalnya ternyata unit yang ibu pakai ternyata lebih besar ya mungkin masih bisa ya. Tapi kalau misalnya yang standar seperti BL misalnya juga ya, nah itu mungkin udah overloading ya. Tahu dirinya Pak. Iya begitu ya. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi Bapak ya. Ini dari Agung Siling. Nah, Agung Siling, peraturan overdimensi dan overloading apakah berlaku untuk semua jenis dan tahun kendaraan? Nah, ini masih kembali ke Pak Rais. Jadi peraturan itu dibuat itu yang BP atau yang undang-undangnya? Nah, ini enggak ada. Karena itu ada dua Mas. Jadi undang-undang itu undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu memang sudah diatur di situ. Okay. Mengenai dimensi dan overloading tata cara tentang apa itu komplit di situ. Okay. Jadi tahun itu tahun berapapun itu tetap kena. Okay. Jadi tidak ada pengecualian tentang overdimensi dengan tahun itu tidak ada. Jadi tahun berapapun kalau dia sudah overdimensi pasti kena. Oke. Okay. Jadi iya pasti kena apa ya? Oke. Jadi tidak kena ya dikembalikan kepada karoseri yang atau tergabung di SKI itu disesuaikan dengan SK yang dipunyai oleh. Oh iya iya. Itu nanti pasti beda kan. Oke, jadi begitu jawabannya ya dari Agung Siling ya. Selanjutnya ini ke Pak Yus ya. Nah, ini ada dari Ilham Jatur 012. Pak mau tanya perbedaan
Tronton Hino yang ban belakangnya 4 sama 8 itu maksimal bisa bawa muatan berapa ton ya Pak? Tronton Hino atau kalau bisa apa? Tronton Hino ya, tipenya. Jadi, nah memang kalau pertanyaannya kan umum ya, jadi harus karena beda tipe beda muatan Pak ya. Beda tipe beda muatan. Oke. Biasanya itu kan menentukan jadi tipe FM260GD itu maksimal kan 26 ton. Itu kita nanti akan tahu kapasitas maksimal harus tidak lebih dari 26 ton. Nah itu ya Pak Yesi, kita harus tahu ini ya dulu, tahu ya, ya. Tapi ini kan dari bilangnya perbedaan itu ban belakang 4 ya, ban belakang 4 sama 8 itu maksimal. Jadi meskipun ban belakangnya 8 itu tentu beda-beda Pak ya, ya. Jadi seperti itu ya. Nah, okay. Nah selanjutnya kembali ke Pak Rais ini. Wah ternyata semangat sekali ya, nih Bu ini Mas Juni ya kembali. Kalau terkadang itu gimana Pak dalam menyikapinya? Secara ada tambahan box gandeng itu. Nah bagaimana Pak? Tergandeng ya? Iya betul. Tergandeng itu begini. Tergandeng itu ada dua SK. Jadi okay. SK pertama adalah SK untuk unit aslinya. Jadi unit aslinya sebenarnya kita pakainya FD235GT ya. Okay. Jadi kalau seri yang ingin membuat lab itu harus punya SK nya dulu. Jadi SK nya harus punya dulu. SK-nya. Nah, kemudian untuk membuat gandengannya dia juga harus punya SK nya dulu. SK tempelan namanya. Jadi dia harus punya. Jadi nanti tempelannya juga di kir. Tanya jadi ya. Kapasitas muatannya disamakan dengan kapasitas yang besar. Sama lah ya. Sama. Tapi izinnya harus sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Nah, jadi begitu untuk Ibu Dimas Yuni. Jadi pada intinya adalah tergantung itu tetap sah dan ada izinnya tersendiri ya. Pertama harus punya izin yang pertama dulu ya. Kemudian nanti untuk penggandingannya harus bikin izin tempelan ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Yusni ya. Yusni underscore 7. Ini masuk ke Pak Yus. Nah, saya mau tanya tentang sasis bus Hino RM otomatis apakah masih produksi dan apa kelebihannya dengan varian sasis Hino RM manual. Nah, ini terkait dengan ini Pak ya, terkait dengan bus Pak ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana Pak kira-kira? Ini dalam hal yang untuk bis ya, ini bisa kita tampung dulu Pak. Oke. Ya. Karena kami di sesi ini diperuntukkan untuk yang di truk. Betul. Di truk, ya. Ya. Jadi ada divisi yang jadi, bisa sendiri untuk menjawab terkait dengan bus. Saya memahami Pak. Oke, jadi nanti kita akan tampung dulu ya terkait dengan pertanyaan dari Yusni. Nanti kita akan buat apa jawaban tersendiri di story ya seperti itu ya. Oke, karena memang topiknya kita hari ini adalah terkait dengan bug ya. Jadi odol dan memang tidak berbicara tentang LM dan seterusnya. Oke, ini ada dari Hartas Meje Bewine di game ya. Pak mau tanya untuk truk towing itu menyalahi aturan odol tidak karena surat sorry kalau seri untuk towing agak sulit. Nah ini bagaimana Pak? Jadi begini, untuk towing itu maksudnya ke kendaraan khusus. Oh towing kendaraan khusus Pak ya? Jadi khusus. Jadi kalau semua bapak buatnya kalau di kategori manusia ya, ya insya Allah bisa saya buatkan semuanya dan nanti itu. Bapak punya apa ya? Tergantung Mas. Oh gitu. Tergantung tutupannya apa kan sebenarnya banyak sekali. Oh. Ini kan 16 Mas. Ya. Jadi towing itu sebenarnya bisa tidak mengubah dimensi asalkan bapak nanti mengikuti apa yang ada di SK. Oh gitu. Apa yang ada di SK kami bapak ikuti ya pasti tidak akan over. Tapi kalau bapak buatnya kalau sudah 2 meter 20 ya pasti yang over itu Mas. Oh iya. Jadi kalau staf kami karena namanya towing itu ROH-nya bisa dimaksimalkan. Selama yang biasa itu dia cuma 5 meter setengah, tapi kalau towing bisa perkaliannya dimaksimalkan 0,625 kali lebih itu nanti ketemu panjang total itu masih bisa dimaksimalkan Mas. Oke.
Tolling. Ya, jadi memang tergantung lagi bagi ya. Ya. Jadi tidak akan koordinasi apabila sesuai dengan SK kami berkoordinasi saya. Oh gitu. Nah, mantap ya, informasi lah ya. Satu dua, satu dua. Ah, ditunggu ya, Bapak Hartas ya. Ya ini. Oke, baik selanjutnya ini ada satu lagi dari Al-Farisi. Al-Farisi 14. Ini banyak Pak yang masuk Pak ya. Harap bersabar Pak ya. Oh iya, kita masih punya waktu ya. Kita semakin bisnis. Oh iya. Menarik ya. Iya. Oke, menarik. Betul. Oh sebelum kita akhir dulu untuk Pak Rais, kita masuk ke Abel Pramudia untuk Pak Ayus ya. Ayus, alangkah apa langkah yang tepat apa yang langkah yang ditempuh oleh Ino untuk mengurangi praktik odol dan khusus bagi pelanggan Ino. Nah, Ayu sebagai orang lapangan tentunya punya pengalaman, Pak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, Pak? Jadi begini, dari pihak konsumen tentu sudah tahu apa yang dibutuhkan karoserinya ini. Oke. Okay. Baik bok, dam, ataupun bak. Ya. Yang mana karoseri ini sekarang penting dalam hal ini penerapan odol ya, yang mana serut ini yang baku tidak ada toleransi, sehingga apa namanya itu kirnya ini bisa lancar, Pak Tolta. Iya. Jadi saran saya satu, belilah atau unit yang terima kasih sudah ada kepercayaan untuk itu. Kemudian untuk pemakaian karoserinya, belilah karoseri yang sudah ditunjuk, yang sudah memenuhi standar karoseri ataupun uji rancang bangun yang sudah ada. Oke. Ya. Jadi legalitasnya ini benar-benar ada. Ya. Jangan sampai bikin di karoseri yang belum tentu atau nggak tahu. Oke. Kebijakan pemerintah hanya bisa membuat karoserinya, tapi legalitasnya ini nggak ada. Saran saya ya, apa yang disampaikan ke Pak Rais ataupun beli ke karoseri Maju Jaya. Ya. Tentu apalagi promosi ya. Ya. Kirinya gratis. Kirinya gratis. Asalkan sesuai dengan SK saya, Pak. Ya, kalau Bapak sesuai dengan SK saya untuk acara ini kalau Bapak telepon pesan saya gratiskan biaya kirinya, Pak. Wah, luar biasa. Langsung to the point ya, sahabat Tino. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi pada intinya memang untuk yang overloading untuk pembelajaran Tino memang kita harus arahkan mereka yang sudah punya izin, Pak. Ya. Izin. Sebelumnya jadi yang sudah punya serut. Oke, baik begitu untuk dari Abel Tamudia ya. Selanjutnya satu lagi untuk Pak Yus, Pak dari Mas Yuni 27. Bagaimana cara cek beban muatan secara cepat pada truk Tino yang mengangkut tanah? Gimana? Bagaimana cara ngecek beban muatan secara cepat pada truk Tino yang mengangkut tanah? Jadi kalau tanah itu biasanya ya, kalau pasir itu satu kubiknya untuk tonasenya itu kalau basah itu dikali 1,8. Basah dan 1,8. Kalau kering 1,4. Tanah termasuk kering ya, ya. Bisa dikalikan 1,4 itu ketemu dari kubikasinya, Mas Kota, seperti itu sehingga muncul berapa sih yang dimuat. Berapa kubikasinya ya, seperti itu. Oke, jadi tergantung kubiknya, nah dia juga kan jenisnya, jenis tanahnya, besar atau kering, karena beda jenis tanah ya, tentu akan berbeda juga beratnya, Pak. Beratnya betul ya, nanti berbahaya kayak ada kasus-kasus sebelumnya, Pak. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke Pak Rais lagi, Pak ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Dari Al-Farisi, ukuran dimensi dan muatan buat ukuran naik truk dam sebenarnya berapa, Pak? Dam itu naik truk ya? Ya. Itu sesuai dengan SK kami, kalau untuk 130 tadi, itu 380 panjang. 380 panjang, ya. Lebar 20. Oke. Tinggi 70 cm. Oh, tinggi 70 cm. Maksimal. Maksimal itu, Pak ya. Maksimal itu. Lighternya hanya segitu, Pak ya. Untuk angkutan curah. Tapi kalau untuk muatan sampah tingginya bisa 1 meter 10 tergantung sampah yang diangkut. Okay. Kalau sampahnya sampah tanah basah ya,
tetap juga sesuai dengan 70 Pak ya. Jadi nanti itu kan perhitungannya itu BD Mas. Oke. Jadi volume kali BD ketemu muatan. Jadi kalau yang punya sampah kering yang bisa tinggi. Iya, iya. Bisa tinggi, bisa 1 meter lah. Balik lagi. 5 meter, jadi tergantung dari BD nilai yang diambil. BD nilai, jadi semua tanya Pak ya. Kalau tanah yang maksimal udah 380 kali 2 meter 20 kali 70 itu maksimal. Nah, jadi begitu ya untuk alkalisasi 14 terkait dengan pertanyaan dimensi light term ya. Selanjutnya satu lagi untuk Pak Rais, ada yang DLM 380. Wah, jadi brandingnya udah kelihatan nih Pak. RM 380 ya. Oke. Okay. Begini, apakah cukup untuk muatan pada tipe truk itu hanya mengangkut 48 berat per barang dalam perjalanan? Jadi apakah bisa menampung dalam berat 300 kg dalam satu truk? Terima kasih. Ini tipenya apa Mas? Gimana? Tipe RM. Nah ini nggak ada tipenya. Tapi kalau misal dari yang tanya itu dia antre RM 380 mungkin RM. Bus ya? Bus itu. Oh gitu ya. Bus. Oh berarti salah alamat gitu ya. Oke nggak apa-apa. Yang nanti tidak sesuai ya. Nanti kami historikan. Ya, jadi nanti kita akan nampung dulu, nanti kita akan jawab untuk yang sesi tanya jawab ya. Karena memang beda itu ya, beda. Pasti namanya Pak. Skill. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut. Mas Yemi sudah, Apel sudah, Hani ya, Hani Kul. Nah, ini untuk Pak Yus. Tanya Kak. Iya, saya masih kakak-kakak ini. Tanya Kak, untuk kita 130 HDL, apa besar kambingnya sama dengan kol diesel FE74 HDL? Nah, ini spesifik Pak. Langsung ya. Dibandingkan dengan kompetitor Pak. Dengan kompetitor kalau itu HDL dengan yang FE74 itu sama. Kalau yang HDL yang 84 itu beda, bagian pin ya. Kalau ini kita kayak sama apa sama. Ya? Oke, jadi sama apa ya? Sama ya? Oke, jadi ini untuk Hani Kul ya. Jadi untuk Hino yang 130 HDL dengan FE ya, kalau diesel 74, FE74 itu sama ya. Untuk besar kambingnya ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini terakhir untuk Pak siapa Pak Yus ya dari Alco 9046 ya, apa keluaran terbaru dari produk Kinomin? Nah ini tanya sama admin ya, bukan tanya sama narasumber ya, kalau adminnya dibantu jawab ini. Oke baik Pak silakan, apa keluaran terbaru dari Kino Pak? Keluaran terbaru dari itu ya fitur ya, fitur yang tadi kita sampaikan ya, Kino Connect ya, fitur telematics yang sistemnya memberikan efisiensi bisnis ya. Oke. Di situ banyak fitur-fitur yang menguntungkan ya bagi pelanggan. Gitu. Kemudian sudah siap ya penggunaannya dalam biodiesel 30% ya. Ya. 30 ya. Gitu. Ya. Kalau kedepannya memang sampai ke B 50. Oke. Tapi ya secara bertahap ya. Oke. Okay. Nah. Fitur-fitur yang terbarunya. Oke, jadi memang secara fitur Hino di tahun 2020 sudah melengkapi fiturnya dengan Hino Connect ya. Hino Connect itu punya manfaat, sebelumnya kita juga sudah talk show terkait dengan tema Hino Connect. Kemudian ada lagi kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan atau peraturan pemerintah terkait dengan penggunaan B30 ya, yang penggunaan B30. Oke, ini dari Andre tadi ya, dari Andre. Ini produknya adalah unit 300. Ini buat Pak Tais tadi ya. Ini 300 tadi sekarang 30 lagi. Ya. Oke. Ini berapa tadi 300 ya, unit 300 lah. Ya. 300 tadi itu. Betul Pak ya, itu ini. Itu untuk mana kan ini begini, apakah cukup muatan pada tipe truk hanya mengangkut 48 berat per barang dalam perjalanan? Jadi apakah bisa menampung dalam 300 kilo dalam satu truk? Itu aja sih Pak, nggak ada
banyak, tipenya 300. Sebenarnya begini mas, itu kan 130 tadi itu kan di situ kan di spekulasinya kan ada di BB ada batas maksimal muatannya. Jadi dari BB itu kendaraannya berapa? Maksudnya kendaraannya itu kok cuma 2000? Ya. 2000. Terus di situ tercantum maksimal 8500. Terus ditambah berat karoseri kurang lebih sekitar 1 ton sebenarnya. Berarti kan dengan tinggal menambahkan saja 1 ton ditambah berat apa namanya mesin kabin tadi berapa semua 2,5 berarti 3,5 ton. Berarti kalau total BBB-nya itu kok GBP-nya itu 8500 berarti 8500 diambil 3500 ya itu ketemu muatan ya. Yang boleh yang diperbolehkan segitu. Jadi memang ada rumus tersendiri ya, ya. Jadi ada berat keseluruhan ya tadi itu misalnya pada sebagai BBB dan sebagainya. Jadi GBP ditambah apa namanya berat muat berat karoseri sisanya baru. Sisanya baru muat. Oke, nah begitu ya. Untuk dari siapa tadi Andrew ya M380. Oke, baik selanjutnya ini kita sudah pertanyaan kita close dulu, tapi sebenarnya masih banyak lah pertanyaannya, tapi kita keep dulu karena ini mengenai waktu dan langsung saja kita masuk ke apa ya misalnya promosi kembali, Pak mengingatkan kembali terkait dengan Pak Rais. Ya silakan Pak. Bisa diulangi lagi untuk sahabat ditanya yang mungkin baru bergabung ya, disampaikan Pak sebanyak-banyaknya informasi terkait promosi ya biar ada melek ya segera beli produk Dino ya. Silakan Pak Rais. Selamat sore dan kepada sahabat ditanya yang baru masuk, kami dari Asosiasi Karoseri Indonesia Jawa Tengah dan daerah di Jakarta. Kebetulan kami juga terdekat dan kebetulan juga kami adalah sebagai owner Karoseri Manujaya. Jadi pada karoseri ini apabila saudara sahabat Duto Hino kita Hino memesan atau menelpon ke kami ke Hino atau ke Karoseri Manujaya. Nomornya langsung gak apa-apa. Nomornya 081-22-864-1062. Kalau pesan saat ini juga kami kasih gratis biaya akhir. Biaya akhir ya. Tapi bagi kami yang sudah punya sekarang teman-teman, tapi pesanan harus sesuai dengan sekarang teman-teman yang kami punya. Betul. Jadi harus sesuai, tidak over dimensi. Perbukannya sama, akan kami gratiskan biaya akhirnya. Jadi tidak usah ada RUO, pokoknya yang jelas yang terima reserka jalan. Oke, okay. Dan yang paling penting adalah garansi pengelasannya Bapak. Yeah. Jadi garansi pengelasannya kami sampai 1 tahun. Jadi kalau sebelum 1 tahun ada yang lepas, itu gratis. Jadi okay. Kami buat ulang gratis. Dan juga kebocoran box kami gratiskan selama garansi setahun, satu tahun. Satu tahun ya. Jadi kalau setahun sudah bocor, silakan datang ke tempat kami. Okay. Kami betulkan agar tidak bocor lagi. Tapi jangan sampai karena accident. Ya, kalau accident ya berarti Bapak harus bayar. Kalau bukan kesalahan kami ya Bapak harus konsekuen. Tapi kalau kesalahan kami ya kami gratiskan. Ya. Karena salah satu untuk kami adalah kebahagiaan Bapak adalah kebahagiaan kami. Oke, okay, ya. Kebahagiaan Bapak adalah kepuasan kami. Oke, okay. Nah seperti itu ya. Baik, itu untuk Pak Rais. Ada lagi Pak? Ada Mas. Oh masih ada. Jadi kami menghimbau kepada sahabat dulu ya, Duta Hino ya, untuk membuat unit di karoseri yang sudah berizin dan tentunya jangan berani-berani lagi membuat over dimensi. Ya. Karena over dimensi itu pasti akan jadi kendala, yaitu tidak keluar SNK, tidak keluar school, dan tidak bisa akhir. Tapi kalau dari di Mas Jaya, insya Allah akan kami arahkan agar Bapak itu membuat sesuai dengan regulasi pemerintah dan menjamin pelancaran usaha Bapak. Jadi kami akan membuat sesuai dengan keinginan Bapak, tapi yang tidak melanggar ke sekarang yang kamu nyatakan itu masih. Nah, baik, terima kasih. Jadi banyak sekali promosi yang disampaikan dari Pak Rais ya. Pada intinya adalah telepon sekarang juga kita gratiskan kir ya. Oke, baik selanjutnya kita ingatkan lagi Pak Yus untuk sahabat Duta Hino ada promo apa saja yang kita bawa di kesempatan kali ini. Silakan Pak Yus. Baik, untuk sahabat Duta Hino dimana berada ya. Kami dari Dirjen Kepercaya PT Duta Sekolah Motor ya siap melayani pembelian
baik tunai, kredit maupun via leasing, ya, ataupun bank. Ya. Di acara ini kami memberikan program promosi, ya, diskon sampai 60 juta di semua tipe unit Dutro, ya, dengan stok yang terbatas. Kemudian Strainer dengan harga 900.000 dari harga normal di 1.700. Kemudian pembelian oli gratis filter oli untuk Dutro 400.000, untuk Ranger 585. Kemudian ada Pokin juga, ya, harga 75.000. Kemudian preferal, ya, bagi driver yang bisa memberikan info pembelian, ya, ataupun aplikasi, ya, kita memberikan fee sampai dengan 2 juta. Wow. Ini menarik sekali, ya, buat ya, sahabat Duta Indo. Nah, ini buat yang bisa dimanfaatkan, masihkan, ya, ya, promosi-promosinya ini. Oke, okay. Ada 5? Oke, okay, ya. Jadi itu dari Duta Indo memberikan promosi yang menarik sekali untuk sahabat Duta Indo dimanapun Anda berada untuk memanfaatkan program-program yang kami hadirkan di tengah wabah COVID-19 ini, ya, seperti itu. Nah, karena memang sudah selesai, Bapak, tadi pertanyaannya kita dibatasi waktu sampai dengan jam 16.00, ya, kita mulai jam 15.00 dan masuk di sesi terakhir. Saya akan simpulkan diskusi kita, bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini bahwa yang pertama adalah pemerintah memang sudah menetapkan ukuran maksimal untuk dimensi dan bobot berat maksimal untuk setiap kendaraan. Kemudian yang kedua, pemerintah juga sudah melakukan pengawasan, ya, dan memberikan sanksi pada bahkan pada tahun 2023 dan 2023 nanti pemerintah akan menetapkan larangan secara penuh untuk kendaraan yang masih melanggar odol, ya, over dimensi, overloading. Dan yang ketiga adalah unit Hino sudah sesuai dengan ketentuan dan diberikan pemerintah. Bahkan selain itu, unit Hino sudah siap dengan B30 dan menyediakan fitur Hino Connect, ya, atau fitur telematik. Nah, seperti itu. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, ada penyerahan merchandise untuk narasumber, ya. Jadi sebelum kita tutup, kita serahkan dulu ini. Ya, perwakilan langsung saja dari Pak Yus kepada Pak Rais. Silakan, Bapak. Terima kasih, Pak Rais. Ya, nah, mohon Bapak bisa dibuka karena bisa dipakai langsung, ya, karena itu ada jaket. Ya. Nah, boleh dibuka dan dipasang, Pak. Jadi kita foto bareng dulu ini. Oke. Sip, Pak, pas. Ya. Wah, ganteng, Pak, ya, sama kakak. Baik, sahabat Duta Indo dimanapun Anda berada, ya, kita sudah masuk di sesi akhir di mana di kesempatan kali ini kita berbincang tentang overdimensi dan overloading, ya. Dan Hino sebagai dealer Platinum 2020 sudah siap memenuhi kebutuhan unit Anda, kebutuhan bisnis Anda. Dan untuk menghubungi kami, Anda bisa menghubungi nomor hotline kami di 081-575-001-655. Terima kasih kepada Bapak Rais dan Bapak Yusuf Dianto yang sudah menyempatkan waktu dan ilmunya untuk berbagi bersama kami di kesempatan kali ini. Dan yang tak kalah penting adalah jangan lupa buat Anda, penggemar dan penggiat sosial media, untuk selalu follow akun kami, dapatkan informasi menarik dari program, kegiatan, dan seterusnya. Pastinya jangan lupa untuk follow di akun Instagram @dutahino, YouTube kami juga Dutahino, dan Facebook kami di Dutahino, ya. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita, perbincangan kita di kesempatan kali ini. Saya Khairul Kafiandi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.